Action. Halo Surah Bujang. Halo. Kembali lagi di channel Bujang Sukses. Oke, hari ini Bang Bujang dan Andi Bang Bujang mau pergi ke suatu sebuah desa namanya Desa Temoyo. Jadi rencananya kita mau nyari sesuatu yang di sana karena keterangannya di sana tuh banyak sesuatu itu yang bagus-bagus. Jadi ini kita mau dalam perjalanan ikutin dulu petualangan BS ya. Sebelumnya subscribe dulu ya, dukung kami biar kami bisa mencapai 50.000 subscriber di bulan ini. Oke, gimana keseruan petualangan BS hari ini? Ikutin terus, jangan kemana-mana. Let's go. Let's go. Ayo kita berangkat. Let's go. Dokumentasi kita tersesat karena banyak persimpangan jalan. Tadi Agung sama Uning duluan, terus di depan kita ada simpang 3 gitu, jadi bingung. Tiba-tiba mereka menghilang gitu saja, tidak menunggu. Kami belok ke kiri, saya sama Adan, terus mereka berdua belok, nggak tahu belok kemana. Yang jelas kami di jalur yang benar menuju arah Temoyo. Cuman tadi pas menuruni bukit kami terjatuh, tumbang motornya. Dan di ujungnya lagi ada turunan yang sangat terjal sekali karena banyak batu-batuan. Dan sekarang kita kehilangan jejak si Agung sama Uning, nggak tahu kemana. Kita kembali lagi ke posisi awal kita opening tadi, dan kita nunggu mereka. Luka parah. Si Adan luka-luka kakinya. Tangan juga Adan ya. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah kita udah dapat kabar. Barusan ada yang lewat orang, kita nanya ketemu orang pakai Aerox nggak, soalnya Agung tadi kan pakai Aerox. Katanya iya ketemu, mereka udah nyampe di kampung Temoyo. Lumayan cepet mereka. Jadi sekarang kami nungguin mereka kembali. Mereka udah di kampung dulu. Kita nunggu dulu ya, dan sampai mereka kembali. Jadi saya agak sedikit takut rasanya mau kesana lagi, soalnya jalannya terjal. Tadi kita jatuh itu dua kali jatuh. Jatuh yang pertama ada yang bawa motor itu nggak terlalu, tapi yang kedua ini ada yang bawa malah parah jatuhnya. Nah, ada pasir-pasir kasar gitu setelah bujang. Jadi ban itu ngerem salah, nggak ngerem juga salah, tetap ini goyang bannya kena pasir itu. Ekstrim. Sepertinya saya juga. Ambil aku kata ada di kampung. Jadi tidak apa. Sepertinya saya khawatir kalau mereka ada kecelakaan di jalan. Ada sempat kita bolak-balik jalan kaki, ngeliat-ngeliat tepi-tepi jurang itu. Tenang dulu, nunggu mereka sampai. Tuh luka yang itu biasa lah, nyantu dulu ini.
Tapi kan sakitnya dan pedihnya. Gua ada suara motor sabujang, mudah-mudahan mereka itu Agung sama ini bawa bukan. Kita tanya ya orangnya. Bang. Bang nanya, Bang. Lihat orang pakai aerox dah. Pakai aerox berdua. Agak gemuk-gemuk dan kurus deh. Anak biak be deh. Kemana dia, Bang, ketemu? Ah udahlah. Selamat buat dia. Jaket hitam dua-dua ada kan? Pakai topi satu. Pakai motor aerox. Ade do, Kak. Mana Agungnya? Wah, Sabujang. Kalian di mana, Gung? Harusnya kan nunggu. Kok gak nunggu-nunggu? Kau lewat mana? Lewat kiri kanan? Kanan? Bagus. Lewat kiri. Kosong takut, Gung. Kau macam-macam. Baik dari sini. Dari sini, sini, sini. Kalian ulang gak ringan? Gak berat tuh. Sini, Gung. Licin. Sama nih? Enggak. Pelan licin. Apa ya? Batu. Nah, kan. Batu. Kosong takut kau, Babujang takut kau jatuh ke jurang. Selamat. Ada sih nanya beberapa orang, nanya dengan awang lewat. Selamat. Nunggu kan. Jelas Babujang, kita mau pulang dulu langsung. Alhamdulillah si Agung dan temannya selamat. Jadi kita nggak ada apa-apa. Jadi kita mau langsung pulang aja, nggak jadi semuanya. Tadinya takut mereka kenapa-napa, sekarang udah tiba. Udah ada sih, ada 1 jam lagi. Kurang lebih 1 jam nunggu, tadi bumbunya sempat tidur. Tidur. Bubuk itu saya tidur lagi. Yalah, kita siap-siap pulang dulu. Habis kayak ada otot macet sama otot tuh. Ayo. Benar, antara macet dengan tumpang.